Welcome di Pintu Kereta, sebuah acara video yang berisikan kompilasi perlintasan kereta api. Saya berada di Kereta Sepur 714, Sedayu. Oke, langsung aja, ini dia kompilasi dari yang bejel-bejel Rembulu, Patukan, sebagian dari Nyamplung, Bali Catur, sampai Wiratama. Saksikan terus kompilasinya, jangan lupa dilihat dulu, komen, ya komen dulu, like, dan kalau tertarik, subscribe. Selamat menyaksikan. Sudah lagi ada kereta nih. Oke. Tetek Sepur 714 akan ditutup. Sebenarnya ini nggak masuk merek nasional ini ya. Niatnya sih mau ke 716, tapi ternyata Genta mengingat saya untuk tetap di sini. Oke, kita lihat kereta yang melintas adalah asik ya, Fajar Utama Yogyakarta, Yogyakarta Pasar Senen. Wuh, asik. Ya dulu. Oh, cuman satu. Berarti nanti 5 menit lagi kayaknya deh, baru ada kereta lagi. Oke, itu saja Sedayu. Terima kasih telah menonton. My guys, perlintasan kereta api nama 716 sudah mulai menggerakkan palangnya. Mantap, mantap, mantap. Lampunya mantap sekali, guys. Udah amat lah. Ini aja. Ya udahlah, kita aja tunggu kereta dari arah Yogyakarta yang akan melintas lewat sini. Alarmnya lah rata-rata lemes. Ois, cek bandara lagi. Wah, wow, bandar lagi, guys. Ya, itu dia sebuah perlintasan kereta api 716. Terima kasih telah menonton. Oke, guys. Sudah menutup jalan, tapi posnya di stasiun Rembulu. Baik, di sini adalah perlintasan jalan desa. Jadi kita tunggu kereta api. Ya mungkin lama ya nunggunya ya, karena ini jalan apa di stasiun. Oke. Berlokasi di Rembulu kalau nggak salah ya. Ya bener, Rembulu. Kabupaten mana ini? Sleman apa? Kalau nggak Sleman ya Kulon Progo kayaknya deh. Yang penting di kolom komentar tulis aja, ini di mana yang bener. Nanti saya cari lagi. Pokoknya yang jelas ini di Rembulu. Di sini yang stop paling beberapa saja. Kendaraan kecil, mobil nggak bisa lewat mungkin. Bisa kayaknya, tapi cuma satu arah. Harus gantian. Alarmnya kebanyakan seperti ini kalau di Jogja. Lampu arah belum menunjukkan, kayaknya nggak nyala deh. Tapi kita lihat aja nyala apa enggak. Dia mengarah kemana itu lampu arahnya. Oke, dari arah Jogja ternyata datangnya. Ya, kita lihat antusias. Wuh, mantap. Wuh, jangan tingkir Pasar Senen Purwosari. Ya, itu tadi
antusias sekali guys warga-warga sini. Double? Apakah double? Kita lihat. Oh tidak, itu saja. Oke, terima kasih telah menonton. Ya, 7.19 mulai menutup. Ya, 7.19 baru nutup, guys. Oke. Sebelumnya terjeda. Aduh. Kita lihat kereta apa yang melintas dari arah Yogyakarta. Ya, yang mulai memadati malah yang di depan saya, yang di belakang saya malah baru satu dan dua, yang tiga lagi nyusul. Kita lihat, ternyata adalah Lodaya. Lodaya selalu balapan Bandung. Oke, itu dia. Aduh, Gendang ngasih tahu nih, ternyata 7.25 nutup ada kereta. Dan lagi-lagi, oh enggak, saya mau bilang lagi-lagi mobilnya mau ngalang, tapi ternyata tidak. Ya udah, tunggu aja kereta yang melintas apa ini. Ya, sudah mulai berkumpul. Semoga tidak force close tadi pas syuting balai catur, ternyata mati. Bukan kameranya force close. Aduh, nyesek banget rasanya. Oke, kita lihat kereta api yang akan melintas di Nyamplung, Pejal Nyamplung. Oke, habis Nyamplung kita cari Pejal yang lain. Soalnya banyak banget PJL di sini. Oke, ternyata yang benar adalah, wow, bandara lagi. Wah, KA Bandara YIA. Oke, udah. Oh, udah. Itu saja, guys. Ternyata, guys. Waduh, itu pemirsa tren antar. Terima kasih telah menonton. Oke, tapi kita lihat dulu ininya, lampunya. Loh, kok kayak gini sih? Waduh, ini kurang dikasih tahu grup nih kalau begini mah. Aduh, 7.27 begini. Keren, langka ini. Oke, pendesan kereta api nomor 727 Ambar Ketawang. Siap-siap aja, kita tunggu kereta api dari arah Yogyakarta. Gendangnya nggak bunyi kayaknya deh, nggak ada yang ngasih tahu.
Nah, kita lihat aja kereta yang lewat dari arah Yogyakarta. Mantap. Mantap sekali Taksaka, terima kasih. Oke, silakan berjalan kembali dan terima kasih telah menonton video Tren Nonton di Indonesia. Oke, perlintasan Patukan sudah membunyikan alarmnya dan menurunkan palangnya. Hehe. Ayo truk, ayo lu. Sambit palang baru tahu kapok lu. Truk mau menerobos guys, tapi tidak bisa guys. Waduh, kok alarmnya begini semua sih? Oke, ini sekarang saya di PJL 729 Patukan. Nanti habis ini ke Tegal Yoso. PJL 732 kalau nggak salah, 732 Tegal Yoso. Habis itu ke 734 Banyumenang dan terakhir 737 Wiratama dan kembali lagi ke sekitaran Purworejo, tepatnya di Sendang Sari. 4 PJL lagi untuk melengkapi. Nantinya saya tidak akan ke Malioboro karena Malioboro sudah dikunjungi dan Malioboro sedang ada CFD minggu ini dan seterusnya ada CFD khusus jalan Malioboro, jadi saya susah mau kemana aja bingung. Oke, let's look, kita lihat. Kereta yang melintas dari Yogyakarta sudah pada berkumpul guys. Oke. Oh, langsung ramai ternyata. Jalan ini lumayan ramai daripada jalan-jalan yang lain. Jalan ini, jalan ini sama yang sebelahnya 727 pokoknya. Aduh, ramai ternyata. Ya, tunggu aja. Oke. Kereta yang datang dari arah Yogyakarta adalah, weh, mantap, Argolawu. Mantap. Argolawu. Oke. Berakhir sudah video ya. PJL 32 Tegal Yoso mulai menurunkan palangnya. Mobil, ya Allah. Ngelang-ngelangin deh. Nissan. Nissan Sabian. Iya. Kita nunggu kereta api yang dari Yogyakarta. Oke. Alarmnya bagus juga nih. Tapi lampunya enggak sih ramah. Terang sih. Ah, petugas sudah dulu keluar tuh. Mungkin keretanya udah dekat. Wah, tuh. Pada ngadem. Ya. Boleh juga. Oke, kita lihat petugasnya sudah keluar dan kita lihat kereta yang datang dari arah Yogyakarta. Adalah
Baru lewat tadi dia minta Mataram nih, Mataram udah lewat. Mataram udah lewat. Tuh. Ya, oke. Perlintasan nomor 734 Banyumeneng sudah mulai menutup palangnya. Menutup jalan maksudnya. Maaf. Ternyata yang dikabarkan teman saya yang angker itu adalah 732, bukan 734. Bukan di sini. Ini Banyumeneng. Oke. Sebelumnya dikunjungi oleh Basman Harda Jaya di sini. Karena sudah dikunjungi Basman, jadi saya gantian. Tapi bukan berarti saya yang harus gantian, tapi saya yang kepengen kesini menggunakan moda transportasi motor. Kita lihat kereta apa yang akan melintas dari arah mana ini. Soalnya nggak aktif jadi bingung, dari nggak tahu dari mana. Oke, dari arah Wates kayaknya deh. Oh iya, dari arah Wates. Ya, dari arah Wates dari kereta yang melintas adalah Progo, Lempuyangan Pasar Senen, Progo. Nggak ada kulonnya, Progo doang. Oh, ya. Tapi kok nggak tahu-taunya dapat Progo ya? Jarang. Oke, silakan lanjutkan perjalanan lagi. Dan terima kasih telah menonton. Hey, udah bener berhenti. Aduh, malah jalan. Aduh, hancur hatiku. Oke, palang sudah mulai turun. Tadi udah bagus berhenti, cuman penjaganya biasanya telat tutupnya. Nah, tapi keren lampunya, aduh. Baik, kita tunggu kereta api yang akan melintas dari arah Yogyakarta. Petugas sudah keluar dan siap-siap. Lihat keretanya akan melintas dari arah Tugu, Yogyakarta. Ya, ini dia kereta api yang melintas. Wih, mantap. Mantap. Pasundan. Ya, rangkainya pendek-pendek kok sekarang. Rangkainya kok sekarang. Jangan beri kejutan sih. Ternyata 737 tidak ada gentak. Ya, berapa kali ini? Ya. Tujuh tiga tujuh baru turun. Ternyata tidak ada babak genta, jadi ya lah, jain aja. Pindah. Terus segera pindah, oke? Harusnya dari tadi sebentar, tapi di sini posisinya panas. Ya udah, nggak apa-apa, ini adalah bagian apa untuk melengkapi
Penjel Yogyakarta sampai Kutoarjo. Dan setelah ini 739. Sebelah kanan ke kanan 739, ke kiri 736. Dan jaraknya tidak jauh dari Penjel ini. Sangat dekat, tergolong dekat malah. Baik, kita tunggu kereta api dari arah Kutoarjo. Ini dia. Bandara lagi sepertinya. Ya, Yogyakarta Wojo. Oh, sekarang Wojo jadi stasiun bandara, KA Bandara. Oke. Ya, hanya itu saja. Perlintasan rekaman singkat. Singasari. Barusan kereta api Bandara JIA Yogyakarta International Airport, yang sebelumnya ya kalau nggak salah namanya Solo Express, tapi sekarang namanya KA Bandara JIA, karena hari ini adalah hari pertama KPK 2019. Kalau kemarin 2017 itu masih beda namanya, dan kita akhiri perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa yang tadi komen dulu, lihat dulu, komen, like. Cara kamu like atau tidak? Ya, tunggu lagi. Yang penting terima kasih sudah dukung saya untuk nonton video tentang kereta. Dan jangan lupa kalau tertarik subscribe. Sampai jumpa di video.